Oke, para hadirin sekalian, penonton channel Abah Ganteng. Hari ini saya akan memperbaiki satu buah TV dengan merek, saya juga belum tahu apa mereknya. Kita akan lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan lihat TV-nya. Ah, ini dia saudara-saudara. TV-nya merek Advante. Nah, TV ini sangat mirip sekali dengan pertama kali saya punya TV, saudara. Kira-kira waktu itu tahun 2007 saya beli TV 600.000 di toko Sansui. Nah, waktu itu saya belum begitu bisa perbaiki TV saya. Saudara, saya masih jagonya di bidang dinamo, saudara. Nah, ini sudah saudara TV-nya, kita akan coba perbaiki. Apa masalahnya? Saya juga belum tahu dan belum dicek. Oke, masih berhamburan saudara. Itu berhamburan semua saudara. Itu TV kemarin yang saya perbaiki 50 inci sudah bagus. Itu tadi saya perbaiki TV juga. Ah, itu sudah bagus juga. Dan yang ini yang kemarin. Oke. Ah, itu rusak panel saudara. Oke, kita akan mulai. Oke, saudara-saudara. Kita akan mulai dengan pemanasan solder dulu saudara. Kita panasi soldernya dulu saudara. Kita akan buka, langsung saja saya akan buka TV-nya. Apa rusaknya? Woi, TV-nya sudah error saudara. Pecah memecah saudara. Dan bautnya juga tidak ada saudara. Ada berapa? Wah, sini tak ada baut. Oh, TV-nya sudah ganti mesin saudara. Wah, untung besar sih saudara. Mesin ini kalau dijual bisa lebih mahal. Perbaikannya mudah sudah. Oke. Kita akan ganti kotak. Paling saya akan ganti kotak saudara. Nah, kotak sudah hancur. Paling-paling saya ganti kotak. Bukan tombol songket sensor maksudnya saudara, bukan tombol sensor, songket sensor tersebut saudara. Oke, kita akan coba hidupkan. Bismillah. Begitu saudara. Nah. Oke saudara. Sepertinya TV ini rusak playback saudara. Kita akan matikan lampu kamera dulu agar terlihat dengan baik. Nah, itu dia saudara. Bismillah. Nah, itulah saudara. TV ini rusak playback saudara. Dan kita akan mengganti playbacknya dengan yang bekas pula. Oke saudara, kita akan melakukan penggantian playback dulu. Mesin TV Cina jadul sudah. Pada zaman itu sekitar 10 tahun yang lalu, mesin TV seperti ini sangat sering dijumpai sudah. Biasanya mesin TV kayak gini nih mereknya BE sudah. Karena dia menggunakan dua IC. Ternyata mesin ini mempunyai blok EW saudara yang bisa dipasang ke TV besar seperti 29 inci. Bismillah.
playback ini sudah rusak, saudara. Namun memang masih bisa di toleran lah, saudara. Bersihkan dulu. Oke saudara, TV ini menyala dengan baik, hanya saja ada di garis di atas. Itu perkara simpel saudara, gampil itu saudara. Tabung masih oke. Kita akan mengganti Elco 35 volt 1000 UF di daerah sini, vertikal. Sebentar itu selesai saudara. Oke, karena dia playbacknya bermasalah. Ini sudah jelas TV rusak playback, sudah tak bisa dipakai. Ini hanya untuk percobaan saja. Besok saya akan membeli yang baru. Saya akan mengganti dulu, menghilangkan garis di bagian atas tersebut. Oke, saudara-saudara sekalian, saya sudah membeli dua buah EBT yang tadi dikirim oleh dengan istri saya. Baru, masih saudara, masih ada gabusnya. Yang satunya untuk mengganti yang ini tadi saudara, yang saya buka bekas, dan yang satunya akan saya pasang di sini saudara. Oke, kita akan mulai. Aduh saudara, tak kantuk saudara. Oke, kita akan mulai pemasangan. Apakah sudah berfungsi dengan baik playback baru ini saudara? Kita akan coba tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita tinggal putar sekren saja saudara. Oke. Dan masalah ini mungkin kita akan masuk ke service menu. itu dia saudara. Kita akan perkecil dulu sebentar. Saya sudah mengganti kotaknya dengan kotak Toshiba karena kemarin tabung sudah dijual. Dan saya juga telah mengganti FBT-nya dengan yang baru. Alhamdulillah TV-nya sudah bagus saudara. Bikin orang penasaran. Iya, saya yang dengar aja dari deg-degan kok. Iya. 10 menit waktu. Angel. Masa? Iya, habis di depan bidadari. Satu minggu dapat diskon 20%. LSL-nya ya. Iya, betul-betul. Menancapkan tarinya kepada Pak Brine, penting ngaku-ngaku segala lagi. Ada tenang pada Allah, tidak terjadi huru hara di sana sini, tidak di kekacauan, terjadi fitnah, dakwah ini semakin menebar, kita luas menyampaikan al-haq, menyampaikan tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, dan itu lebih utama. Dari kita terus menyorakan pemimpin-pemimpin, kemudian penguasa-penguasa atau khilafah-khilafah. Tapi umat gak dibi. Bagaimana kalau umat pun, kalau seorang pun meninggal dalam kondisi dia tidak bisa mewujudkan khilafah, tapi dia beriman, bertauhid, itu lebih utama, itu yang paling utama. Tapi kalau